itu rusak, jadinya beli kulkas yang baru ya kan Pak? Iya, mereknya apa? Mereknya apa Pak? Samsung baca dong. Samsung Galaxy. Ini Samsung. Jadi yang Mitsubishi yang buat nyimpen sayur rusak. Ini modelnya RT22 Par BDS. Jadi pertama-tama kasih gunting guys. Teman-teman kok pas yang lama itu jadinya kasih. Oke guys, kita buka pertama-tama kita buka talinya guys. Ini gede banget guys, kalau misalnya kado ini, kado ulang tahun gede banget, orang aja masuk nih guys. Ini kalau buka begini, kalau buka gini, kalau buka ini bukanya ke atas ya guys. Waduh, susah nih guys. Ke atas itu memuat ke atas. Nah itu dia guys. Luar. Berdua sama siapa mas? Nih guys, tuh bukanya ke atas kayak itu, kayak lift. Gak bisa bapak, harus dimiringin dikit. Iya. Ini kita nih. Mas Amo gak datang nih. Ini puter guys. Ibu. Awas kok jadi gelap sih. Gak bisa, udah berdua nih. Wah gak bisa guys, harus juga. Kita lihat nih guys. Ini depannya ini guys. Ini mulus banget nih. Ini agak dimiringin dikit. Kabut. Iya, tapi agak susah. Susah nih guys. Harus bantuan. Wah, kayak lift guys. Kayak prosotan, bukannya kayak lift. Bau nih, daerah. Bau, tau gak? Bau, sini-sini, Pak. Ayo, sini. Jadi ini yang lama diangkat nih guys. Iya. Siang baru nih guys. Bersihin dulu nih guys. Ini kita siap-siapin. Kita siap-siapin dulu nih guys yang kulkasnya guys. Oke. Okay. Kamu kunci rambutnya gimana sih, Dek? Mana kunci rambut? Kita nanti bentar lagi kita siapin dulu tempatnya. Kemudian kita pasang, kita colok. Itu ya, di situ. Iya, di situ. Tapi lagi dibersihin. Oh, lagi dibersihin. Oke. Okay. Kulkasnya. Tunggu aja, guys. Kulkas yang sabar lama, ya. Kulkas yang lama itu lagi di luar. Ambil siapa, Mbah? Sama si Mbah. Dibersihin sama Mbah Sarmo. Tuh, dibersihin dulu bawahnya. Nanti kita kulkasnya kita taruh situ. Hai guys, udah selesai. Ini dia kulkasnya. Kulkasnya ini dia. Dua pintu. Coba kita buka. Bisa diginiin teman-teman. Oh, itu dia. Easy slide. Kita lihat dalamnya. Easy slide. Ini baru nih guys, lampunya LED. Terus ada deodorizing filter nih, deodorizing filter. Terus itu ada pendinginnya. Pendinginan ini. Ini juga bagus. Ini bagus deh buat inian guys. Tuh, telur. Ini buat minum nih. Nah, ini buat naruh ituan deh. Oh, sini ini box juga nih buat sayuran, buat buah. Wow. Oh, plastik ini enggak usah dicopot. Ini udah digital inverter ya. Nanti mau kita coba-cobain. Iya, nanti dicopot. Oke, lampunya LED. Ya, coba kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Oh, ini ada cooler ini juga. Ini untuk batu tempat-tempat es. Batu es. Ini apa apa? Cooler. Jadi kalau misal mati listrik masih dingin nih. Kayak batu es gitu. Emang biasanya nggak dingin itu? Iya, cooler. Jadi kalau misal ini kan beku nantinya dingin. Jadi kalau misal mati listrik atau apa tetap dingin. Bagus kulkasnya. Banget. Keren nggak guys? Keren. Dari mana kulkasnya? Dari Samsung. Dari subscriber ya. Kalian boleh lihat yang ini. Mama subscribernya. Mama. Dari mama. Kalau yang ini beda teman-teman. Oh, yang ini yang jelek nih guys. Ini, tuh. Ini. Malu ah dalamnya. Sama ini. Ini agak kosong karena di dalamnya itu dibuang-buang. Ini atas bawah bisa jadi batu es, guys. Atas bawah bisa jadi. Saking dinginnya, ini bawah beku, atas beku. Udah, tapi ini Bu. Udah dulu deh, rekamin deh. Oke, kita pindahin. Kita rapihin kulkas yang ini, mau dipindahin ke situ ya. Iya, sebagian kita pindahin ya, guys. Ya, oke, bye. Bye. Nanti hasil batunya mau kita pindahin ke situ. Ya, kita bye dulu. Bye. Bye. Assalamualaikum.